Ferdi, kamu di mana? Di rumah, Bah. Ya, Bah, emangnya kenapa? Apakah pas kamu keluar rumah ada orang yang mengejar dan mau menangkap kamu? Iya, Bah. Kok Abah tahu? Karman sama si Sari ada di rumah nggak? Emang Karman mah? Nggak ada, Bah. Adanya Bang Coki, Bah. Putri? Kalau Teh Putri udah pergi ke kampus. Ferdi, mulai sekarang kamu jangan sampai lepas dari HP kamu. Abah akan telepon kamu terus ya. Iya, Bah. Emangnya ada apa? Sepertinya ada orang jahat yang mau menjahati kita. Ujang, Karman sama si Sari kayaknya sudah diringkus sama mereka. Kamu sama Njan harus waspada ya. Iya, Bah. Ingat, kita harus bersatu. Jangan sampai berpencar. Siapa? Oke, kalau begitu udah dulu teleponnya ya. Nanti Abah telepon lagi. Ingat, jangan sampai kamu percaya sama siapapun. Iya, Bah. Woi, jangan lari kau. Ini daerah mana sih, Bang? Ya, tanya gue juga gak tahu, Neng. Bang, mendingan telepon si Ujang deh, buruan. Oh iya, bener. Ayo, cepat. Bang, Neng, baterai gue mati. Aduh, gimana ini, Abang? Pakai HP lo aja. Oh iya, bentar, Bang. Aduh, baterainya udah mau lobet lagi, Bang. Ujian masih bisa, buruan. Nomor yang Anda tuju sedang... Ya, Bang. HP-nya si Ujang nggak aktif. Apa jangan-jangan rusak kali ya? Mungkin. Pasti digadain lagi nih sama dia nih. Hah? Biasa. Mana dong? Nih. Ada mobil nih. Kita lompat nih, yuk. Stop. Stop. Alhamdulillah. Untung ada orang baik. Pak, numpang ya, Pak. Ya. Aduh, selamat. Bang. Tunggu. Gimana dong, Bang, ini? Tang. Gue yang disumpah, bukan dia. Bukan mulut gue, gimana sih lu? Cepet, Bang, lakman. Diam. Syukurin, ayo ngomong lagi. Oh gitu. Iya, Teh. Mantas aja atuh, Mang Karman sama Pos Hari pergi, tapi nggak terus terang sama Teh Yuyun. Fer, terus Abah di mana? Olah, Abah nggak bilang Abah di mana. Tapi kalau Mang Karman sama Mang Ujang sama Bisari, katanya udah ditangkap sama mereka. Ya udah atuh, Teh Yuyun telepon ya. Oke. Ya, gak bisa tuh. HP-nya Mang Ujang nggak aktif. Coba telepon bisa deh, Teh. Iya. Oh iya. Nyambung. Halo, Pak Sari. Halo, Yun. Po, lagi di mana tuh? Yuyun, halo. Apa? Handphone Sari mati, Bang. Pak. Ya.
juga tuh. Iya sih Yuyun nelpon. Gimana ya? Apa? Diam. Rasain lo. Bentar lagi gua akan bawa lo ke kantor pos. Kantor polisi? Iya boleh. Apa? Gini-gini manyun-manyun. Kenapa? Ngomong apa? Yun gak ngerti ya tuh. Sekarang kamu di mana? Di dapur, Bah, sama Ancan. Tadi ada orang asing. Kayaknya itu orang kajatan deh. Kajatan? Tadi jangan bercanda. Sekarang kamu sama Ancan ke gudang. Iya, iya. Katanya ke gudang. Fer, lu ngapain lewat situ? Panik, lu bukan panik, malah ribet. Iya sih. Udah di gudang nih. Di sebelah kanan kalian ada kaleng kerupuk warna biru. Ada kaleng kerupuk. Mana? Kerupuk. Itu. Oh. Yang ini. Ada, Bah. Ada. Ada. Ya, tapi enggak ada kerupuknya. Bah, ada, tapi enggak ada kerupuknya. Aduh. Kita bukan nyari kerupuk. Di dalamnya di situ ada ketapel. Oh, ada ketapel, Pak. Ada, Bah, ada. Itu buat senjata pertahanan kamu. Siap, Bah. Terus, kamu nanti cari paku. Ada paku, Pak. Di situ ada pines. Ada pines. Ada. Di situ juga ada jebakan tikus. Ada jebakan tikus, ada nggak? Aman, ada. Kamu pakai itu untuk menjebak mereka. Siap, Bah. Apa, Bah? Apa? Oh. Paku payungnya, sebarin. Lagi A yang banyak. Bilangin ke Abah, udah semuanya disebarin. Bah, paku payungnya udah disebarin. Bagus, kalau semuanya sudah, kamu ke arah dapur, ya. Ada kemungkinan mereka akan lewat sana. Jebakan tikus jangan lupa. Siap, Bah. Kita ke dapur. Bawa semuanya. Oh, iya. Yuk. Sama di sini. Udah, aman. Bah, semua jebakan tikus udah ditaruh semua. Bagus. Sekarang kalian cari Oli. Siap, Pak. Disuruh cari Oli. Ada kok Oli di garasi. Buat apaan emang? Buat apa, Bah? Kamu tuang di dekat kolam renang. Kok kolam renangnya dikasih Oli? Di pinggirnya dong, Ferdi. Masa di kolam renangnya? Kita cari Olinya dulu ya, Bah. Oke. Siap, Bah. Yuk, kita cari Olinya. Yuk. Awas. Hampir aja. Yuk. Ngapain jalannya kayak gitu? Panik, Kak. Bukan panik, itu malah ribet. Iya sih. Ayo. Udah semuanya tumpahin tuh. Bilang kabar sana. Bah, semua Oli udah ditumpahin, Bah. Bagus. Kalian sudah tahu di mana aja jebakan itu disimpan. Nah, sekarang.
sekarang tugas kalian adalah pancing mereka untuk masuk dan supaya mereka kena jebakan. Siapa? Selamat berjuang. Merdeka. Oke lah. Kita cari penjahatnya. Kita lumpuhkan mereka. Siap, Fer. Yuk. Usus. Ngapain lewat situ sih? Panik, Kak. Bukan panik itu mah, malah ngeribetin. Iya sih. Ayo. Gede amat ya. Kayak kedutaan, gede banget. Bos di mana sih? Itu dia tuh. Bos. Itu bos bukan bak sampah, main dorong-dorong aja lu. Dari kemarin jatuh mulu, demen amat. Bukan demen. Kalau datang pakai logika dong. Aku lagi lelap tidur, sleeping, kamu ganggu aku. Ya kamu sleeping kenapa di sini, bos? Kamu ini banyak jawab yang mubarak. Oh iya. Ngomong-ngomong kenapa kalian terlambat semuanya? Mohon maaf, bos. Kita ngurusin anak buahnya Sule dulu, bos. Jadi kita telat, bos. Lebih baik telat daripada tidak datang sama sekali, bos. Kamu tuh prolognya panjang. Tenang, bos. Masalah urusan ayahnya Sule udah selesai. Beres semua, bos. Aman. Saya nggak dengerin kamu. Informasinya oke. Nah, sekarang kita harus beraksi. Harta Sule harus kita kuras habis. Hah? Siap, okay. Bos. Bikin gembel, bos. Ya! Yeah. Bos, bikin. Gua lagi kena. Oh,